Oh my god, nada tingginya. Oh mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang BF Channel di sini, dan kali ini kita bakal react ya Salma yang Final Showcase 1. Aku enggak tahu ini lagunya sebelumnya, sama sekali enggak tahu, tapi aku udah pernah denger ya di trending YouTube, dan aku udah pernah klik disclaimer dulu. Aku pengen react aja, kenapa? Karena Salma ini salah satu jagoan aku. Setelah dia trending, aku tahu banget kemampuan Salma, bagaimana dia bisa bercerita dalam sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu Amin paling serius, dipopulerkan oleh Sal Priadi, dan aku nggak tahu siapa itu Sal Priadi, dan aku nggak paham lagunya Amin paling serius tuh lagunya gimana. Kayaknya aku belum pernah sama sekali ngedengerin sama sekali. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita react. Kamu lahir dari asik, cantik butuh cahaya rembulan. Oh, oke, okay, mantap. Aku dari badai mara riuh yang berisik. Sampai saat ini benar-benar lagu yang langsung, kayaknya tuh dia tuh langsung ngomong loh ke kita, ngomong ke kita, tapi dia ngomongnya pakai lagu gitu. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan kita dengan sebuah lagu. Oke, lanjut ya. Juga banyak hal-hal yang sedih. Itu kan. Kita tuh kayak ngomong. Tapi menurut aku, kamu cemerlang, mampu melahirkan. Nih. BCL aja terpukau loh. Ini teknik yang sampai bisa kita kayak ngobrol sama temen tapi pakai nada gitu tuh, teknik yang susah loh. Bintang-bintang, menurutku ini juga karena hebatnya padaimu, juga karena lembutnya tuturmu. Tuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama. Oh my god, nada tingginya. Oh mantap. Nada tingginya benar-benar gila. Langsung menyetum, celup gitu. Lihat aja Mas Anang tuh sampai apa ya, sampai ngerasa wow keren banget. Membawa Amin paling serius seluruh. Dan lucunya gemuruh asik disanding rintik-rintik yang gemas. Aduh. Amin paling serius seluruh dunia. Wow. Ulang. I don't know what to say. Tapi the way he hit the high note, ketika dia itu ingin mencoba untuk high note-nya itu, dia mulai transisinya tuh mulus banget. Gak langsung kayak gitu, tapi mulai dari dikit-dikit, terus mulai gini langsung seret gitu. Ini benar-benar luar biasa. Dan ini tuh kalau kita lagi di kafe ya, lagi di kafe gini ngobrol atau ngerjain tugas tuh, enak banget didengerin suara-suara kayak gini. Apalagi tekniknya bagus dan suaranya indah. Wow. Ulang ya. Amin paling serius seluruh dunia. Ya mulai pelan. Nah mulai tinggi. Wah mulus banget sumpah. Gemuruh petir ini disanding dengan rintik yang gemas. Oh ya. Yes. Amin paling serius seluruh.
sip. Oke, 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 oke. Oh, enggak apa-apa. Lagunya udah selesai iklan ya. Oke, oke. It's like no other. Oke, langsung skip iklannya. Gila ini 5 standing ovation lu, gila banget sumpah, luar biasa banget. Oke, sebelum seperti biasa sebelum juri komentar aku bakal komentar ya. Aku pernah dengerin lagu ini tapi kayaknya aku enggak ngeliatin videonya, cuma denger aja sambil ngerjain tugas kan. Dan ketika aku ngeliatin ini tuh, aduh bosku, ini tuh benar-benar gila, keren banget. Dari awal aku enggak ngelihat ada yang pitchy sama sekali, ekspresinya dapat, high note-nya dapat, nada rendahnya dapat. Aduh. Moga-moga ini bisa sampai 5 besar atau bahkan 3 besar, aku gak tahu. Tapi ini adalah hope aku, harapan aku bahwa dia bisa sampai 5 besar minimal. Atau bisa sampai 3 besar. Aku benar-benar berharap dengan kemampuan yang seperti ini, bagaimana seseorang bisa cerita dengan lagu. Ini adalah sesuatu yang susah. Really, really hard to do it. Aku gak tahu caranya, bahkan aku gak bisa. Bener-bener susah nyanyi sambil cerita, itu susah banget. Dan aku apresiasi ya buat 5 juri yang standing ovation buat Salma. Ini benar-benar so touching, benar-benar luar biasa. Oke, kita lanjut. Gimana sih ini match paling serius di gue. Oh my god, Salma. Apa aku itu udah merasakan bahwa dia adalah calon 5 besar. Yes. Oh iya, iya. Aku sepakat. Aku merinding, dong. Aku tersalma-salma, aku tersalma-salma. Salma-salma. Merinding. Aduh. Salma ini kontestan paling serius. Lo berasa itu gak sih kayak Disney Princess awal-awal? Iya. Membawa keindahan. Iya, aku bener. Iya, kok aku bener. Juri ya bener. Aku baru ingat. Jadi pas awal-awal tuh benar kayak lagunya Disney Princess yang kayak lagunya Moana, lagunya siapa tuh ya? Ya dinyanyiin orang Indonesia itu loh, aku lupa ya namanya, tapi ini benar-benar kayak Disney pas awal-awal tuh benar-benar. Tahan tertentu. Aku terasa banget soalnya. Ke tempat yang lain gitu sama saya. Kayak ya, ini tuh kayak apa namanya, di lagu aslinya sama yang hari ini kamu nyanyi itu beda banget. Karakternya beda banget. Kamu bisa. Aku nggak tahu ya lagu aslinya. Maaf, aku nggak tahu ya. Gitu ya. Maaf. Lebih, apa ya? Lebih ada yang aku paling, menurut aku paling cerdas dari kamu adalah cara kamu bertutur. Yes. Cara dia kamu bijaksana nyanyinya. Dengan liriknya, kamu bisa menceritakan lagu itu. Dan aku jadi dengerin, oh lagu itu tuh ternyata liriknya tuh setiap katanya tuh begini ya. Gitu. Yes. Udah gitu hebatnya lagi dari lirik-lirik yang indah, kamu nyanyinya juga indah banget. Terima kasih Teo Chan. Salma, buat Rika ini merindingnya gak selesai-selesai. Iya makanya, dia tuh gimana kayak, sih? Dia lagu slow tapi kita dibawa kayak naik gimana roller coaster dong. Tiba-tiba sama kenceng, ininya, tiba-tiba ngerem. Presentnya dia di panggung tuh dia kayak menghipnotis semua yang ada di ya, sini. Ya, itu, aku setuju, aku sepakat banget. Itu adalah next level kalau buat sepakat aku. Banget. Jadi malam hari ini menurut aku yang paling terlihat percaya diri, paling terlihat menguasai panggung, menguasai penonton, itu kamu. Amin, terima kasih banyak. Sama gini, yang satu harus aku apresiasi, kamu tuh salah satu yang menurut aku di antara kontestan yang musikalitasnya paling tinggi. Iya, karena aku lihat cara kamu menghargai setiap nada, setiap lirik, setiap tempo, itu kayaknya kamu tuh bener-bener ini banget gitu, intu banget, kamu masuk di dalam itu dan kayaknya kamu suka-suka kamu gitu mau kemana. Kita sampai stres lihat kamu nyanyi, kok tiba-tiba kesini, aduh yaudah suka-suka kamu aja deh gitu. Salma. Pokoknya enak banget. Iya, suka-suka dia tapi nadanya tuh masih on point dan bagus banget, merdu banget dan benar-benar
dia tuh cerita, oh gini 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 itu, dan setiap liriknya tuh kayak berarti gitu. Lanjut ya. In a good way ya, in a good way. Yes. Itu maksudnya. Salma, kenapa bisa, kamu sadar gak kalau barusan kamu menyanyikan itu membuat kita chill atau bergetar, atau sebagai audiens itu kalau tadi seperti kata Unge, merinding yang gak hilang-hilang, kenapa? Kamu bisa menjelaskan gak itu? Mungkin kalau dari aku pribadi, karena aku fokus untuk ingin menyampaikan sesakral apa lirik itu gitu loh. Jadi aku memang fokus banget di situ. Berarti getaran yang ada di dalam diri kamu tersampaikan ke kita semua. Itu yang paling penting. Yes! Jadi kamu mendeliver. Setuju. Vibrasi itu, vibes kamu yang ada di hati kamu, nyampe ke kita semua, itu keren. Terima kasih. Dan dengan cara yang tidak dibuat-buat ya. Iya, natural. Kamu tidak terlalu berusaha kayak pengen begini, pengen begitu, kayaknya mengalir begitu sangat aja. Natural. Tapi ya itu, menghipnotis itu benar sih. Yeah. Kayak dibawa terbang. That's beautiful. Sama kamu. That's beautiful. Terima kasih. Judges, very beautiful. Thank you so much. Dan terima kasih juga buat 5 standing ovation-nya. Keren banget. Salma. Yes, kamu. Kemana aja kamu selama ini? Kenapa baru kita nemuin kamu sekarang? Oh iya. Where have you been? Aku di sini aja kok. Kamu keren banget sih tadi. I loved it. Love it. I loved it too, boy. I really love it. Aku benar-benar suka banget dengan cara penyampaian Salma di lagu ini. Kita nggak tahu ya gimana caranya Salma bisa melakukan hal itu, karena cerita dalam sebuah lagu itu susahnya minta ampun, susahnya benar-benar. Kalau kalian udah pernah nyanyi di depan orang banyak, nggak bakalan bisa kayak gini. Ini adalah hasil dari latihan plus satu lagi, experience. Benar-benar gila banget ini, benar-benar. Aduh, meresap di hati, suaranya bagus, enggak picin, notnya on point, semuanya on point. Bahkan juri pun sampai terpukau dan kita semua terpukau. Iya enggak sih, siapa yang enggak terpukau dengan penampilan Salma? Yang enggak terpukau mungkin belum pernah ngerasain bagaimana groginya nyanyi di depan orang banyak. Mungkin kayak gitu. Itu menurut aku ya. Mungkin kalian bisa beda atau kalian sama dengan apa yang aku pikirin. Komen aja di bawah. Oke. Okay. Udah, sepertinya itu aja reaction aku tentang Salma. Amin paling serius, dan sampai jumpa pada reaction berikutnya. Bye bye.